الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم. wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA dan segenap pejabat pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim ta Wabil khusus kepada guru kita yang mulia Al-Muqarram Dr. K. Haji Muhammad Faisal Hamdani MA Yang telah hadir di hadapan kita Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada beliau kesehatan dan keberkahan akan ilmunya Amin Ya Rabbal Alamin Juga kepada para alim ulama, para asatid, para guru Para bapa dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa jamaah setia kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, seusai kita melaksanakan solat zuhur berjamaah, kita rangkaikan ibadah kita dengan ta'lim ba'da zuhur di Masjid Istiqlal setiap harinya yang pada hari ini berkesempatan kita hadir di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 yang bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah, perkenankan saya Hendra Sofiansa insyaallah akan membersamai selama kurang lebih 30 menit ke depan pemaparan materi oleh narasumber kita oleh guru kita yang pada hari ini membahas kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar yang bahasan pada kali ini sangat penting baik bapa dan ibu yaitu mengenai perbedaan salat baik bagi laki-laki dan perempuan. Maka mari kita simak kajian ini semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah mari kita niatkan iktikaf dan talabul ilmi semoga Allah memberikan kita ilmu yang penuh dengan keberkahan dan dapat kita amalkan. Maka mari kita sama-sama buka kajian ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kajian kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala, ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Untuk membersihkan waktu, selanjutnya marilah kita simak dan mengikuti kajian dialog zuhur membahas kitab Kifayatul Akhyar fi Hal Ghayatul Ikhtisar yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi al Asy-Syafi'i al yang wafat pada tahun 900 Hijriah yang disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA. Fayatafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله المصطفى اللهم صل على سيدنا habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian fikih kita lanjutkan dengan tema bahasan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam salat. Paslun wal mara'atu tukholi purrajula fi arba'ati asya' Perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam empat hal Yang pertama adalah Purrajulu yuja'fi mirfaqaihi anja'i fihi Laki-laki disunahkan merenggangkan Mirfaqaihi, kedua siku tangannya Anjambaihi Dari tepi badannya Jadi kalau lagi sujud Maksudnya ini lagi sujud ya batnahu am pis sujud warroku Nah jadi, bedanya, kalau laki-laki, dia renggangkan tangannya, ya, sikunya dia renggangkan. Ya, setelah direnggangkan sikunya, perutnya juga agak ditinggikan. Sebenarnya, ini sudah tiap hari kita amalkan. Ya, perutnya tinggi, tidak boleh direndahkan perutnya setara dengan pahanya harus lebih tinggi disunahkan ya. tadi sudah kita amalkan jadi tangannya kira-kira begini ya, jangan begini kalau yang begini perempuan nah, kita merenggangkan gini Direnggangkan renggangkan pakizaihi <tuh> ya kita renggangkan di situ mirfakaihi <tuh> mirfak siku direnggangkan anjambihi <tuh> dijauhkan dikit dari Uh, dari ketiak kita ya tepi badan uh, itu biasa dilakukan Nabi Nabi Salam nanti jelaskan lebih rinci kalau ada anak kambing masuk ke dalamnya masuk dia anak itu menunjukkan betapa Nabi itu merenggangkannya kalau kita sholat sendiri oh, bisa lebih direnggangkan lagi nah, begini nggak apa-apa sendiri tapi kalau jemaah begini aja pokoknya renggang saja dia ya Itu dilakukan waktu rukuk dan sujud dan ditinggikan perutnya dari kedua pahanya. Jadi jangan setara paha dengan perut. Ada orang yang sujudnya kan terlalu jauh ke depan, jadi pahanya setara dengan perut, perutnya jatuh. Tidak begitu. Ya. <tuh> Itu yang kedua, yang ketiga, maudiil <tuh> jahri. Kemudian Beda laki-laki dengan perempuan Laki-laki itu menjaharkan ia jaharu Dia menjaharkan, mengeraskan suaranya Pada waktu Mau diijar Di dalam sholat jahar Sholat maghrib Isya dan subuh Wa nah, Kemudian dia boleh lanjutkan lagi Apabila ada yang tertinggal nabahu syai'un, ada yang tertinggal sesuatu fi dalam salat imam, bagaimana cara menegur imam? Sabbaha. Laki-laki disunnahkan bertasbih. Nah. Ini empat bedanya ya. Kemudian disyarahkan dijelaskan lebih rinci, maka kata beliau disunnahkan bagi musolli yustahabbul lirraki orang yang salat sedang dalam keadaan ruku awalan ayyamudda zahri wa unuqihi ya dia orang yang ruku itu disunnahkan belakangnya ya mudda wa unuqihi jadi belakangnya sama tengkuknya itu unuknya setara sejajar ya disunahkan sejajar sehingga dikatakan dalam sebuah hadis liana nabi SAW, Kana ya wa nuqih, hatta ma ya sekiranya diletakkan air di atas punggung nabi ketika dia sujud maka air itu menggenang gitu tidak jatuh ya air itu menggenang atau bertakung bahasa lainnya menggenang bergenang nggak jatuh dia di belakangnya itu ya di tengkuknya nggak jatuh nah bagaimana supaya rata belakang kita ya supaya rata dengan kepala tengkuk kita sejajar dengan kepala kita caranya ketika ruku lihat ke ujung mata kaki nah itu caranya jadi waktu ruku itu jangan lihat ke tempat sujud kalau ke tempat sujud, melengkung kepalanya, gini ya. Tapi lihat ke ujung mata, kaki baru dia rata. Bisa dipahami, ya. Kemudian, beliau katakan lagi berkata Imam Syafi'i wa qala Syafi'i wa yaj'alu wa zahrihi wa mahduban. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan lagi mengomentari hendaklah orang yang salat itu menjadikan kepalanya dan tengkuknya sejajar dengan belakangnya. Ini ditegaskan Imam Syafi'i lagi. Jangan menjadikan belakangnya lebih rendah daripada tengkuknya nggak boleh miring gini ah ruku gini enggak boleh ya jadi ruku itu lurus supaya lurus mata melihat ujung uh, ibu jari kaki baru nanti dia lurus itu ya kenapa demikian nah ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau dan disunahkan meluruskan kedua betisnya. Betisnya diluruskan, jangan bengkok. Ya. Ini ada satu larangan lagi. Dan makruh orang yang sholat itu menunduk-nundukkan kepalanya hingga melewati batas ruku. Ya, karena ada orang goyang-goyang kepalanya gini kan lagi rukuk digoyang-goyangnya gitu kan nah, itu nggak boleh makro makro itu tidak batalin sholat tapi mengurangi pahala sholat ya itu mengurangi pahala sholat kenapa begitu karena perbuatan itu serupa dengan perbuatan keledai keledai kayak gitu kalau dia sedang ngangkat barang berat Dia gini-gini ya -gini keledai ya ah akhirnya nggak ikut sholat kok ikut keledai kan gitu kan hmm demikianlah warid dari berita yang melarang perbuatan itu. Itu salah satu alasannya kenapa dilarang ya perbuatan seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi <tuh> anjambihi. Kemudian yustahab, mustahab, disunnahkan bagi orang yang salat itu ...meranggangkan kedua sikunya daripada bagian lambungnya anjay pinggirnya celambungnya lambungnya jadi direnggangkan jangan dirapatkan dengan perut lambung ya tadi sudah jelas sudah disebut cuma di sini diulangnya disarahkannya lebih rinci di anna aisyah radhiyallahu karena aisyah memberitahukan bahwa uh, ruwet Beliau meriwayatkan Anahu sallallahu alaihi wasallam Kana yaf Begitulah kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Begitulah Nabi melakukannya ya. Selalu melakukan hal demikian Adapun bagi perempuan Ya Hendaklah ia merapatkan sebagian anggotanya kepada yang lain karena cara begitu lebih menutup bagian badannya. Wal mar'atu tadumu ba'duha ila ba' li'annaha Istar ya, istarolaha, sitrun dia menutup. Jadi kalau perempuan lebih diutamakan menutup badannya gitu ya. Kalau nabi kelihatan ketiaknya, tapi kalau perempuan ya ditutuplah, jangan nampakkan sholat lagi sholat nampakkan pula ketiaknya kan. Nah. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi laki-laki ini hendaklah dia merenggangkan kedua sikunya daripada bagian rusuk badannya di waktu sujud. Nah di waktu sujud dia renggangkan, waktu rukuk pun agak direnggangkan ya. Kemudian boleh melanjutkan lagi. Di laulam riwayat Bukhari Muslim, Ya, fa sahihain annahu alaihi salatu wassalam kana iza sajada paraja paraja baina yadaihi hatta yara bayadin iti. Nah, ini disebutkan beliau kan. Nah, ini hadis sahihnya, ini 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 dalilnya. Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW ketika sujud selalu membuka kedua belah tangannya hingga terlihat bayadin, terlihat putih-putih kulitnya. Putih-putih kulit kedua belah ketiaknya Kadang-kadang kelihatan begitu kan Sampai kelihatan karena direnggangkan beliau Sallallahu alaihi Kemudian lagi wa batnihi nah, ini dan disunahkan lagi agar dia mendingi meninggikan perutnya batnihi anfakhizaihi Ditinggikan perutnya dari pahanya Di waktu sujud tadi Diulangi lagi beliau Apa dalilnya? Lima rawu annahu sallallahu alaihi wasallam. Kana iza sajada perroja Ini rawu muslim Dalilnya hadis rawu muslim Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau melaksanakan sujud Beliau farroja Merenggangkan tangannya Dibukanya ya jadi kedua belah tangannya dibuka, direnggangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa pili Abi Daud kana ija sajada law aradat buhaimatun lana fadad la nafazat. Kalau di dalam Ibnu Abu Daud disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud diandaikan jika anak kambing, ini yang kita sebut tadi. Jika anak kambing kecil masuk ke daub, ke bawah ketiak Nabi, niscaya anak kambing itu pas bisa masuk. Jadi sekira-kiranya renggangnya itu anak kambing bisa masuk, gitulah ya. Nah, itu sahabat meriwatkan begitu supaya kita bisa mengira-ngira Kemudian lanjutnya, adapun perempuan, maka sunnah merapatkan setengah anggotanya ke setengah yang lain. Karena yang semacam itu lebih menutup badannya. Adapun masalah jahar. Ya, masalah sholat jahar, membaca jahar ya. Adapun masalah sholat jahar, membaca jahar. Membaca dengan keras, sudah dibicarakan mengenai laki-laki. Jika perempuan, apabila dia... Solat berimam ataupun solat sendirian boleh membaca bacaannya dengan keras, gitu ya. Nah. boleh. Nah. Jadi ibu-ibu kalau baca ayat boleh keras. Nah, tapi bagaimana syaratnya? Bagaimana kalau ada laki-laki banyak lagi situ orang-orang ya -orang yang bukan muhrim gitu kan. Nah, ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ya kalau sholatnya sendirian atau berimam boleh keras. Tetapi jika suaranya, tapi suaranya itu di majapahit tidak boleh lebih keras dari laki-laki. Nah itu pula. Ya. Dan jika ada di situ ajnabi orang asing muhrim, nggak muhrim kita, ya di situ ada orang malah di situ dimakruhkan ya kalau tak ada mahram di situ aja nabi kalau di situ muhrim kita semua keluarga nggak ada masalah tapi kalau ada orang-orang lain tetangga-tetangga sebelah di situ nah itu dimakruhkan katanya ya Maka dianjurkan apa? Dianjurkan membacanya lebih perlahan-lahan atau lebih kecil suaranya ya. Wa qala Husin, adapun Qadi Husin berkata, apa kata beliau? beliau mengatakan sebenarnya yang sunat dia membaca dengan perlahan-lahan, baik kita katakan ya, baik pun kita katakan suaranya aurat ataupun tidak. Karena sebagian ulama memandang sautiha ini ya. Perempuan ini sautnya so suaranya ini aurat ya. Jadi sawa sautiha aurat abla. Jadi kadang-kadang ya sebagian ulama kan mandang suara perempuan aurat. Nah, jadi karena suara karena suaranya aurat ya lebih bagus dipelankan saja begitu kan. Nah, jadi kalau diiat walaupun dipandang aurat atau tidak, pelankan sajalah katanya gitu. Nah, Beliau lebih sepakat dipelankan. Dan kalau ia membacanya dengan keras dan kita katakan bahwa suaranya itu aurat, maka batallah sholatnya. Jadi kalau orang menganggap, kalau ulama mengatakan suara wanita aurat, ini majab hambali, suara wanita aurat. Maka majab yang mengatakan atau kalau kita memilih pendapat mengatakan suara wanita aurat, maka batal sholatnya. Kalau ibu-ibu mengeraskan suaranya. Jelas ya? Nah, gitu. Maka lebih selamat memang dipelankan saja, ya, <tuh> tidak usah dikeras-keraskan. Butilat solatu warrojulu idana bahu syaitin pi solatihi katam bihi imam wa indarihi akma wanahu kagopil kaman kosodazalima ausabuazah nawanahul zalik. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kalau seorang laki-laki dia bermakmum, kemudian dia melihat imam tertinggal dalam sholatnya, ada tinggal rukunnya. Habis itu tidak langsung sujud dia nggak ruku, lupa. Kadang-kadang kan gitu. Jadi kita kan ingin mengingatkan imam atau untuk untuk memberitahu orang buta. Kadang orang buta, ya bagaimana kalau orang imamnya buta juga kan? Atau mengingatkan orang buta, imamnya buta, atau orang buta itu dalam kondisi bahaya. Misalnya bahaya kan. Ada ular lewat depan dia. <laughs> atau kalau jengking. Bagaimana kita mengingatkan dia? Nah, Di sini disebutkan, termasuk kalau dikejar-kejar orang jalim. Dikejar-kejar orang jalim, ada orang dikejar-kejar orang jalim depan kita kan. Lari dia atau datang harimau misalnya kan dia buta nggak nampak dia nah, maka disunahkan bagaimana negurnya sunnah tadi sudah disebut dia harus ayyusabbiha. biha bertas subhanallah nah. subhanallah sambil hadir hati ingat Allah subhanallah wal maratu adapun perempuan tasofak berte bertepuk. Cemana cara nepuknya? Cara nepuknya. nanti jelaskan di sini seperti ini, tepuk belakang belakang tangannya, ya, gini. Ini perempuan, ya. Kalau ditepuk berkali-kali, cemana? Nanti jelaskan tidak batal, karena dia mengingatkan, <tuh> ya. Manakala perempuan hendak menepuk sesuai dengan sabar Sulaiman nabahu salatihi fal yusabbih fa innahu idza sabbaha ul wa inna Mat tasbih lin nisa'i rawi Bukhari Muslim siapa yang tertinggal sesuatu dalam salatnya hendaklah dia mengingatkannya dengan bertasbih dan apabila ada yang bertasbih akan diperhatikan apa sebabnya jadi kalau ada udah dengar orang bertasbih, subhanallah. Ingat langsung, apa yang salah ini? Ya. Adapun bagi perempuan hendaklah dia menepuk tangannya. Dalam hadis Bukhari yang lain, subhanallah. Ya, barang siapa yang tertinggal sesuatu dalam solatnya hendaklah dia menyebut subhanallah. Dan apabila dia bertasbih wa sabbaha payambari lahu wal iklam. Niatnya apa? Hendaklah kita berniat bertasbih itu niatnya jikir. sekaligus memberitahu ada yang salah. Jadi niatnya jikir. Subhanallah. Penjelasan faedah. Penjelasan tambahan. Ya atas bi, watas bi li, lil munbihu, munbihi, tasbih dan tepukan itu ialah bagi untuk apa? Untuk maslahat orang yang perlu diingatkan. Yakni ya ingka kurbatu. Apabila orang yang diingatkan itu dekat, kita mengingatkannya yakni di sini musoli yang terlupa sesuatu dalam sholatnya kiranya dianggap perbuatan itu sebagai ibadah. Jadi tasbih itu pun dianggap ibadah, walaupun niatkan imam, ya. Karena sholat itu semuanya ibadah. Nah, dan sebenarnya tasbih dan tepukan itu memang dianggap di sini hal yang berkaitan dengan ibadah. Jika perbuatan itu dianggap mubah, maka kaitannya dengan dianggap mubah, gak ada pahalanya. Maka niatkan jikir sambil ingatkan supaya ada pahalanya. Nah bagaimana kalau laki-laki terbalik Laki-laki pula yang menepuk Jadi laki-laki pula tepuk tangan Ya Haji gimana tu Walau sopakar rojul Wasabbahat mir'ah Mar'atu Kalau laki-laki yang tepuk tangan Perempuan yang bertasbih macam Perempuan pula yang bertasbih Subhanallah katanya kan Laki-laki tepuk dia Itu macam Nah Batal enggak solatnya? Kata ulama tidak batal ya lam yadur tidak membatalkan tidak memberi mudarat bagi sholat. walakinnahu khilafis sunnah. Tetapi berbeda dengan sunnah, nggak dapat pahala, makruh gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Tidak semua yang berbeda dengan nabi dengan sunnah itu bid'ah sesat haram. Nah, orang pikir begitu jeli. Kalau nggak ngerti pikir asal beda sikit sama Rasul sesat haram. <laughs> Padahal bid'ah itu bukan hukum kan, bukan. Jadi dia tidak batalin sholat. Ya. Lam <tik> <tik> nah, ya itulah fikih. Kenapa? Karena tepuk itu dengan tasbih itu tidak bagian dari rukun. Itu cara mengingatkan saja. Karena dia tidak bagian rukun. Kalau salah pekerjaannya tidak membatalkan so, sholat. Paham ya? ya. Jangan kayak orang sebelah. Bid'ah. Mukhalafah sunnah. Beda dengan sunnah. Bid'ah sesat. Nah, bukan begitu. <laughs> walaupun beda dengan sunnah, tidak batalin. Meskipun demikian, kata beliau pula lagi menyambutkan, ya kan? waji antaspiq arrojul ya walau walau tas Tetapi kata beliau, ya. Tetapi ada satu pendapat lagi, wajah lagi yang mengatakan kalau laki-laki menepuk ya batal salatnya dan perempuan menepuk berulang-ulang tidak membatalkan salat tanpa khilaf. Artinya sepakat. Nah, kalau tepuknya sampai berulang-ulang ah, boleh, enggak batalin salat. Walaupun tiga kali, ya. Ini pendapat Imam Ibnu Ah dan dalam cara-cara tepukan kaum perempuan ada beberapa wajah dan yang sohih hendaklah menepuk telapak tangan kanannya ke belakang tangan kirinya ya, seperti tadi. Nah, itu ya. Tepukannya ini. Telapak tangan kiri ditepuk pakai telapak tangan kanan. Ya belakangnya punggung tangan kiri itu ditepuk tangan ke kanan. Ya. Kalau ia menepukkan satu telapak tangan kepada telapak tangan lain seperti biasa dilakukan karena bermaksud main-main, dia tahu itu dilarang, batal sholatnya, ya, batal jadi sholatnya. Tepuk dia gini, nah, batal, Imam kan bingung itu ada apa itu kayak manggil orang katanya. <laughs> orang datang gitu kan ngasih isyarat. Nah, sambil main-main. Dia ngerti nggak boleh dalam salat gitu. Datang temannya. Woi, sini woi. Ah, gitu kan? Batal. Masih tahu. Kenapa batal? Karena niatnya main-main atau ngasih tahu dia sedang di sini beradanya, bukan menegur imam yang ketinggalan rukun yang salah. Ya, oke, okay, bisa dipahami ya. Pendapat ini dikesebutkan oleh Imam Rafi'i serta diikuti Imam Nawawi dalam kitab Pisharah Muhazzab wa tabahu an Nawawi al wa ibnu Ribah fil Matlab dan ibnu Ribah dalam kitab Matlabnya. Wallahu a'lam. Selesai. Kala kemudian lanjutnya wa auratul rojul ma ba'ina surrotihi wa batihi. Ini perbedaan yang berikutnya. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan tentang aurat. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki Auratnya itu di antara pusatnya dan lututnya. Apakah lutut termasuk aurat? Nah, nanti dijelaskan. Ternyata lutut tidak termasuk aurat, sampai, disebut sampai lutut, kan? Dan lututnya ternyata yang aurat itu bagian paha. Nanti ada penjelasannya, yaitu dia merdeka. Baik dia merdeka ataupun hamba atau budak, muslim atau zimmi sesuai dengan apa yang sabdakan Rasul, ratti fakhiz zakat. zakat fa innal aurah. Tutuplah pahamu ya. Khatti fakhizak. Fakhizak paha Tutup pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan dan perkataan pengarang antara pusat dan lututnya. Boleh dipahamkan daripadanya bahwa paha dan lutut itu sendiri bukan daripada aurat. Dan itu memanglah benar menurut kaul yang lebih sahih yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Ini paha aurat. Ini kok disebutnya paha tidak aurat. Ini ada berarti ada uh, salah paham sedikit nih ya. Coba kita ulangi lagi. Kalau termidi hadis <coughs> ma sirat waruk Jadi di antara paha dan lutut tadi rukbah itu yuk minhu hu paha warukbah laisata min aurat kok tidak aurat katanya wa huwa kadzalika ala sahih syafi'i ada juga yang mengatakan tidak aurat ternyata ya selama ini kita katakan ini aurat kan tadi di atas disebut aurat sama dia nih ini kok tidak aurat disebut Kita lanjutkan dulu. Jadi ada pendapat katanya yang sohih juga dari Imam Syafi'i bahwa lutut dan paha itu tidak aurat bagi laki-laki. Nah ini, ini pendapat yang sohih disebut di sini. Adapun perempuan merdeka maka auratnya di dalam sholat semua badannya, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua belah kedua telapak tangan. Huwal wa ka, wal kafani, ya, yakni ya. ya, telapak tangannya dan belakang tangannya sampai ke pergelangan tangan sesuai dengan Firman Allah, zina <tik> illa <tik> Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak di masa sahabat itu adalah wajah dan telapak tangan. Qala al-mufassirun wa Ibnu Abbas wa Aisyah. Para mufassir Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan, "Huwal wajual kafani." Yang dimaksud di situ adalah wajah dan dua telapak tangan. Wala. ini disebutnya begitu. Jadi udah nampaknya udah sepakat ini kan. Memang uh, kalau di mazhab Hambali, wajah wanita itu termasuk aurat, maka dikasih cadar dia kan. Kalau majab sapi tidak aurat ya Kadang-kadang dikiaskan ulama syafi lagi waktu tawab Tawab itu nggak boleh tutup pakai cadar nah, Untuk mengenali Jadi makanya nggak dianggap aurat nah, ini salah satu alasannya Sebab Kalaulah keduanya itu disebut aurat Wajah dan telapak tangan Tentu tidak boleh Dinampakkan pada waktu ihram. Oh, ini tadi dia Berkata Al-Muzani Kedua tumit kaki juga bukan daripada aurat sama sekali Jadi tumit perempuan tidak termasuk bagian aurat Adapun amah Ini untuk budak Ya Hukumnya ada dua wajah yang paling sohe seperti laki-laki. Ini budak laki-laki amah. Baik pun dia hamba saya penuh atau mustaulada atau mukatabah atau mudabbarah. Ini istilah bagi hamba. Ada yang sudah bayar penuh, ada yang mau merdeka gitu ya. Karena kepala mereka bukanlah aurat dengan ijma ulama. Sebab Umar bin Khadijah Alu telah memukul seorang amahnya kepunyaan keluarga Anas Sodelanu yang dilihatnya menutup kepalanya. Seraya berkata kepadanya, Apakah kau ingin menjadi seperti wanita merdeka? Nah, jadi, jadi amah ini termasuk perempuan budak. Perempuan budak itu disamakan dia dengan perempuan yang merdeka. Jadi kalau nutup kepala dia di, ternyata dipukul umar kan, disuruh disama dengan orang merdeka. Jadi siapa yang kepalanya tidak menjadi aurat maka auratnya juga dikira antara pusarnya dan lututnya sama seperti aurat laki-laki. Ya, ada yang mengatakan pula apa yang biasa terlihat dari amah budak perempuan dalam waktu berkhidmat adalah bukan aurat seperti kepala, tengkuk, lengan, ujung betis, semua itu bukan aurat karena amah itu perlu menunjukkan untuk bekerja dan sukar hendak menutupnya. Tetapi selain dari itu tetap menjadi aurat baginya wallahu alam. Jadi ada ulama yang berpendapat ya yang biasa terlihat dari budak perempuan dalam waktu berkhidmat untuk tuannya bukan aurat seperti kepala, tengkuk, lengan, ujung betis, semuanya bukan aurat bagi tuannya ya. ini menurut pendapat sebahagian ulama. Tetapi selain itu masuk aurat. Wallahu a'lam. Selesai. Habis bahasan perbedaan. Jadi bedanya tadi ada empat itu kan kalau kita simpulkan. Yang pertama cara ruku dan sujud. Tangannya tadi laki-laki direnggangkan. Kemudian perut laki-laki harus lebih tinggi dari pahanya. Itu disunnahkan ya. Baik dalam ruku maupun sujud. Kemudian waktu jahar, baca jahar. Perempuan dibacanya jahar boleh. Tapi sebaiknya apa jangan 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 keras ya hanya didengar telinga saja dilirih apa saja di apa namanya dilembutkan saja di suaranya jangan terlalu keras apalagi ada laki-laki aja kalau laki-laki boleh keras ya, dari suara jahar yang ketiga bagaimana yang keempat bagaimana cara menegur jadi menegurnya baik dengan dengan tasbih laki-laki perempuan dengan bertepuk ya Baik saya kira itu saja penjelasannya Jadi kesimpulannya Kalau kita perhatikan beda laki-laki dan perempuan Dalam sholat itu Tetap untuk menutup pintu fitnah Iya kan? Ya. Coba perhatikan ya. Disunahkan dia menutup auratnya Supaya jangan nampak aurat ketiaknya Kemudian perempuan disunnahkan mengecilkan suaranya karena suaranya dipandang aurat. Jadi untuk menutup pintu fitnah, jadi dalam ibadah pun pintu fitnah itu ditutup lebih rapat lagi tutup kan. Nah, kalau kita perhatikan begitu. Jadi memang bedanya di situ ya. Sampai suaranya pun tidak boleh dijaharkan kalau ada muhrim orang-orang ajnabi ya, yang bukan muhrim di situ. Termasuk Negur orang salah. Kenapa tidak boleh pakai subhanallah? Hmm. Ya kalau berdu kali dia kan mengganggu orang yang berpenyakit hati. Cakap hmm. Cakep kali suara cewek itu katanya. Jangan-jangan <laughs> kori di belakang tuh katanya kori, kan? dia. Nah, ini karena laki-laki yang punya penyakit hati kalau udah dengar suara wanita terganggu. Hmm. Saya punya pengalaman pribadi. Ini agak unik ini. Saya waktu S1 syariah di Medan Wind Medan Itu ada teman saya yang saya sekarang masih ingat Dulu kan saya bertanya gini Kenapalah suara itu dipandang aurat Udah itu bertanya lagi saya Kenapa Wajah wanita itu dipandang aurat Sama ulama Apa sih melihat wajah Kan biasa saja Kalau nggak kelihatan wajah Cuman coba Kan susah ngenalinya nah, Itu muncul pertanyaan itu Tiba-tiba ternyata ada dua orang teman saya beda ngomong ke saya unik ini Sal kenapa aku kalau lihat perempuan cantik gemetaran aku katanya <laughs> makanya kan ada dulu laki-laki sangkin tampannya di Mekah itu kan itu disuruh disuruh apa itu <laughs> tak dikasih jadi berpose kan. Jadi takut menjadi fitnah gitu. Jadi sebenarnya ternyata ada laki-laki ini -laki kalau lewat perempuan cantik nggak kuat dia gitu, gemetaran. Itu langsung teman saya ngomong, ini kalau dengar dia ini ketawa deh. <laughs> kalau dia nonton YouTube ini misalnya kan. Yang satu lagi unik. Nah, dia sebut sama saya waktu saya KKN, apa dia sebut? Sal, aku kalau dengar suara LP Sukesi menyanyi, aku gemetaran Sahwat aku katanya. Coba. Berarti memang suara perempuan ini aurat. Jadi mikir saya, pantas juga lah mungkin ya. Kenapa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan suara wanita aurat. Ya kalau melenggo-lenggo dia tergoda juga laki-laki rupanya. Kan gitu kan. Tidak semua orang bisa tahan. Ternyata sebagian tergoda. Maka kita maklumi saja. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan wajah telapak tangan itu kan tidak aurat. Itu yang kita pakai kan. Tapi ternyata ada yang gemetaran. Lihat orang cantik kuat dia kan. <laughs> Jadi Nah inilah makanya itulah perbedaan karena kadang perbedaan lingkungan keadaan umat yang dialami Imam Mazhab itu kadang merubah pendapat Imam Syafi'i. maka ada call Jadid, call kodim kan gitu itu salah satu sebabnya ya setelah diselidiki ternyata dalam proses kehidupan kita ada yang berbeda saya kira itu saja kesimpulannya untuk melihat sisi perbedaan itu kenapa terjadi begitu baik terima kasih sekali lagi kepada guru kita Al-Karam Dr. K. Haji Muhammad Faisal Hamdani MA yang telah menyampaikan begitu rinci terkait perbedaan tata cara salat baik bagi laki-laki dan perempuan. Semoga kita dapat menuai hikmah, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, ada ralat dikit ini nanti takut baik. salah paham. Tadi baik. di dalam teks ini kan disebut uh, sesungguhnya uh, anal an annal sirrah ini warubah war ya, lutut sama paha ini lai sata minal aurat tidak bagian dari aurat wahwa kazalik ala sohe ala so'alahi syafi'i itu pendapat salah satu pendapat sohe dari imam syafi'i saya kira pendapat ini tak usah kita pakai kenapa karena ini sebenarnya jumhur ulama syafi'iyah memandang aurat paha itu aurat paha laki-laki Kalaupun mungkin tidak aurat, mungkin dalam waktu wudhu, terbuka dia bagian ah. ketika wudhu, ya ah, gitu. gitu. Paling di situ, tapi kalau dalam hal terlihat wanita, ya rasanya nggak logis juga kalau paha itu nggak aurat, dia kan yeah. masa paha nggak aurat, paha laki-laki. Perempuan takut juga lihat <laughs> paha laki-laki itu, kan ah, bisa menjerit dia lihat, dia kan ah, katanya <laughs> kalau di depan dia kaget, dia nah, ini kadang-kadang begitu. Jadi, kalau ada orang bertanya. Katanya ikut Imam Syafi'i hmm. gitu kan. Tapi ternyata menyalahi Imam Syafi'i. Eh, kita ikut Imam Syafi'i itu tidak mesti ikut makan pisang bekubak. Di orang Medan. Oh, yeah. Ketika kita mengikuti metodologi ijtihad Imam Syafi'i, walau hasilnya beda, ya tetap mengikut disebut tetap ya, ah, gitu. Nah, begitu paham ya? Baik. Karena mayoritas nanti ulama ini syafi'i ah ini lebih cenderung mengatakan maka dipilih tadi di awal itu masuk aurat paha itu hmm. gitu dipilih oleh Abu Suja. Nah, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan itu aurat. Nah, jadi walaupun ada pendapat Imam Syafi'i salah satu mengatakan tidak aurat, nah itu nggak usah kita pakai lah. Baik. Ini sebagai tambahan supaya kita tidak salah paham ya. Baik, terima kasih atas uh, tambahan tadi yang sangat penting bagi kita. Karena memang menurut kalangan jumhur ulama Syafi'iyah uh, kaitannya dengan paha itu adalah aurat. Mari kita bisa amalkan juga. Uh, dan ini Kajian yang sangat uh, baik bagi kita untuk menambah wawasan kita tentang fikih sholat dan fikih yang lain-lainnya. Semoga terus kita bisa mengikuti dan bagi para jamaah yang mungkin baru pertama kali mengikuti bisa melihat kanal YouTube Mas Istiqlal TV ada penyampaian-penyampaian yang mungkin bermanfaat bisa kita ikuti sebelumnya. Baik, jazakumullah khair Pak Kiai atas waktunya juga kepada para jamaah. Terima kasih atas atensi dan menyimak kajian ini sampai akhir. Tentunya juga kepada para kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup sama-sama kajian ini dengan membaca istighfar tiga kali dan lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Atau jangan-jangan kitab ini salah ketik ya. Ada riwayat gitu Yeah. <laughs>